Thank you Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah pertanyaan. Apakah berhenti pada satu kata dalam sebuah ayat itu maknanya akan berbeda kalau kita berhenti pada kata yang lain? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan coba tunjukkan sebuah ayat, tepatnya surat Al-Baqarah ayat 2. Nanti kita akan lihat bagaimana jawaban dari pertanyaan tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif, Lam, Mim Itu ayat yang pertama Ayat yang keduanya adalah Zalikal kitabu la roiba fihi Hudalil muttaqin Perhatikan kata la roiba Dengan fihi Di atas kata la roiba Tepat di atas huruf ba Itu ada tanda titik tiga Dan di atas Kata fihi Persis di atas huruf hi Itu juga ada titik tiga Di atasnya Nah, kalau kita menemukan tanda baca titik tiga pada sebuah ayat dan tanda titik tiga itu terulang dua kali, maka caranya adalah kita boleh berhenti di salah satunya, baik pada titik tiga yang pertama maupun pada titik tiga yang kedua. Kita tidak boleh berhenti di dua-duanya sekaligus. Tidak boleh berhenti di laroiba, sekaligus juga berhenti pada fihi harus pilih salah satu, baik pada titik tiga yang pertama maupun pada titik tiga yang kedua. Sekarang kita contohkan. Kalau berhenti di titik tiga yang pertama, Zalikal kita Terus lanjutkan, fihi dalil muttaqin. Itu kalau berhentinya pada titik tiga yang pertama, roib. Sekarang bagaimana kalau kita membacanya berhenti pada kata fihi? kalau kita bola berhenti lanjutkan hudal lil muttaqin seperti itu. Jadi kalau gitu kita tidak boleh berhenti di dua-duanya sekaligus misalnya begini. Dari kalau kita bola hudal lil muttaqin. Nah tidak boleh begitu. Harus pilih salah satu berhenti pada la atau berhenti pada fi seperti itu. Nah, begitu cara bacanya. Sekarang kita coba pahami maknanya dan bandingkan perbedaan antara berhenti pada kata la dengan berhenti pada kata fihi. Bedakan maknanya, bedakan pemahamannya. Kita coba. Kalau berhentinya pada kata la kalimat zalikala kita bula roiba, maka maknanya adalah kitab itu atau Al-Quran itu tidak ada keraguan. Zalika Alkitabu adalah mubtada, mubtada terdiri dari Zalika ism Isyarah dan Alkitabu Musyarun Ilaihi sebagai marifat. Karena ada liflam, karena Musarilainya ada liflam, marifat, maka Alkitabu juga termasuk mubtada alias badal untuk zalika. Zalika mubdamin hunya, zalika mubtada mubdamin dan Alkitabu adalah badal untuk kata zalika yang sebagai mubtada. Makanya zalika kitabu satu paket kata itu, dua kata itu menjadi mubtada yang terdiri dari ismu isyarah zalika dan musyari ilaihi alkitabu. Sedangkan la roiba kedudukannya sebagai khobar. Khobar untuk zalikal kitabu. Nah, kalau berhenti pada kata la roiba, maka memahaminya adalah kitab itu tidak ada keraguan. Titik. Terus kelanjutannya fihi hudal lil Fihi kedudukannya sebagai khobar muqaddam karena fihi adalah jar majrur fi huruf jar hi adalah majrur. Kalau kita menemukan jar majrur di awal kalimat, maka jar majrur itu adalah khobar muqaddam. Berarti fihi adalah khobar muqaddam. Adapun hudan adalah Mubtadaun muakhorun marfu'un Mubtada, muakhor Yang i'rabnya adalah rofa Tetapi Wa'alamatu anhi Dommatun muqaddaratun. Alamat rofanya atau ciri rofanya Adalah domah yang dikira-kira Alal alifil maksuroh Terhadap alif yang maksuroh Huruf ya setelah huruf dal itu Biasanya dalam ilmu nahwu disebut dengan alip maksurah atau kalau dalam bahasa Indonesia lazim disebut dengan alip bengkok atau dalam bahasa Sunda itu sering disebut dengan alip bingkeng karena alipnya tidak lurus tidak tegak ke atas tetapi merengkol bengkok ke arah kiri terus ke kanan ke bawah lalu ke kiri lagi dan naik ke atas alip bengkok begini. Kalau kita menemukan kata huruf terakhirnya berupa huruf ya dan sebelum huruf ya-nya adalah huruf yang berharokat fathah, maka huruf ya yang di akhir kata itu biasanya disebut dengan alif maksuroh, bukan ya, alif maksuroh atau alif bengkok. Sekali lagi, kalau kita menemukan kata yang ujungnya berupa huruf ya, dan sebelum huruf adalah huruf berharokat fathah, fathah, maka huruf itu disebutnya bukan huruf ya, tetapi alif maksuroh. Dan sekalipun ia maksuroh, bengkok, tetapi alif, karenanya alif itu fungsinya memanjangkan harokat fathah sebelumnya. Kalau dibacanya wakof, jadi huda kalau berhenti. Tapi kalau nggak berhenti, maka tentu saja tidak memanjangkan Hudan lil muttaqin Seperti itu Jadi kalau berhenti pada kata la raiba Maka fihi kedudukannya sebagai khobar muqaddam Dan hudan lil muttaqin Hudan sebagai mubtada muakhor Sekarang bandingkan kalau kita berhenti pada kata fihi Bagaimana kita bahas secara kedudukan dan juga maknanya Zalikal kitab la Kitab itu atau Al-Qur'an itu tidak ada keraguan di dalamnya. Fihi merupakan keterangan tambahan dari kata la Roiba Kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya. Terus berikutnya hudal lil muttaqin, hudan kedudukannya sebagai hal ismun mansubun wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun. Hudan adalah hal kedudukannya. Ia merupakan isim yang mansub. Tetapi ciri mansubnya adalah fathah muqaddarah. Fathah yang dikira-kira pada alif maksurah. Sedangkan lil muttaqina li harful jar. Al muttaqina majrur. Ciri majrurnya adalah huruf ya. Muttaqina asalnya adalah muttaquna. Lalu karena dia majrur oleh li. Maka muttaquna Asalnya, wau menjadi mutakina, menjadi ya. Ciri majurunya adalah ya, karena dia adalah jama muzakar salim. Sekarang kita coba perhatikan bagaimana perbedaan pemahaman. Kalau kita berhenti pada kata roiba dengan kalau kita berhenti pada kata "fihi", kita simak perbedaannya. Kalau kita berhenti pada kata roiba, maka bacanya menjadi... Zalikal kitabul Fihi fihihudal lil muttaqin. Maka artinya adalah kitab itu tidak ada keraguan. Titik. Di dalamnya terdapat petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Seperti itu. Sekarang bandingkan dengan kalau kita berhenti pada kata fihi. Zalikal kitabul fi muttaqin. Kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Beda enggak? Tentu saja berbeda. Yang pertama, kitab itu tidak ada keraguan. Titik. Di dalamnya terdapat petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Sedangkan kalau yang kedua berhentinya pada kata fihi, maka nerjemahkannya kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa tentu saja berbeda pemahamannya nah tetapi berhenti pada kata la dengan kata fihi ini maknanya perbedaannya tidak terlalu jauh ya bahkan ada juga yang biasa membacanya langsung sekaligus tidak berhenti baik pada kata la maupun pada kata fihi tapi langsung bacanya disambungkan sampai akhir ayat jadi Zalikal kitabula roiba fihi Kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau ayat ini kita berhenti pada akhir ayat, yakni kata muttaqin maka maknanya menjadi sama dengan kalau kita berhenti pada kata fihi. Kalau berhenti pada kata fihi, kalau kita fi kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa sedangkan kalau berhenti pada akhir ayat maka memahaminya menjadi kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa tidak berbeda kalau selesai sampai ayat dengan kalau berhenti pada kata pihi berbeda kalau berhentinya pada kata raiba. Maknanya berbeda. Jadi, kalau kita bola roiba, kitab itu tidak ada keraguan. Titik di dalamnya terdapat petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kesimpulannya, jelas berbeda pemahamannya. Berhenti pada kata "la roiba" dengan berhenti pada kata "fihi", maknanya akan berbeda. Akan tetapi, para ulama membolehkan kita berhenti di salah satu baik maupun fihi karena sekalipun maknanya berbeda namun dua pemahaman tadi maknanya masih tetap benar begitulah dan hal seperti ini kita temukan di Al-Quran banyak tidak hanya ayat ini tapi kita temukan di beberapa ayat yang lain di surat-surat yang berbeda kalau kita menemukan ada tanda baca titik tiga dan diulangi dua kali, maka kita berhenti. Boleh di salah satunya, baik yang pertama maupun yang kedua. Kesimpulannya, menjawab pertanyaan di awal jelas berbeda. Kalau kita berhenti pada satu kata, maka maknanya akan berbeda dengan kalau kita berhenti pada kata berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat.